aku dapat kiriman bubur ketan hitam dari tetangga kesayangan nih. Masya Allah, ini pasti enak banget, ini serius ini enak banget. Karena dia itu yang buat adalah tetangga yang benar-benar pinter masak, favorit aku benar-benar ini. Masya Allah, kita cobain ya. Duh, terima kasih banyak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sore-sore gini menikmati masakan enak nih. Terus enak tadi gue udah nyobain. Rendang ini benar-benar enak, empuk. Pakai kentang kecil-kecil. Aku beli 1/2 kilo. Ini asli yang bikin orang Padang. Seriously, ini enak sekali. Bumbunya ngeresep dan empuk. Mantap. Ini aku suka nih. Dia fresh from the oven. Wow. Yeah. Enak kan? Rasanya tak ikutin mendidih. Gak apa-apa. Nih, enak sekali. Coba kamu, coba nih. Pakai sayur aja. Ambil aja dagingnya. Nih. Serius, ini enak banget, bumbunya ngeresep. Coba lihat nih bumbunya nih. Ya Allah. Kamu cobain deh. Tadi aku udah nyobain sedikit, enak loh. Perlu saya jelaskan juga untuk ini rendang asli Pakai Yumbu. Ini namanya gulai ayam pakai kentang manis. Endul-endul. Saus barbeque-nya punya Mas Rama. Saus ini makannya sama chicken wings yang spicy. Oh. Alhamdulillah. Selamat makan. Kalau ini saus barbeque-nya Mas Rama dengan makan itu sama. Ini ya? Di Shur gitu. Dia dari China, dari Guangzhou. Lalu dia sampai ke Indonesia. Karena dia punya skill menjahit. Jadi dia mulailah dari kita dicocok aja deh. Iya. Dulu di Surabaya waktu itu. Dan waktu itu kan lagi zaman-zaman banyak orang Belanda, orang Jepang. Kok gini ya mayonesnya ya? Hah? Ini namanya mayones keju. Diprakarsai oleh almarhum Pak Sudomo. Jadi Pak Sudomo pertama kali itu mungkin dia iseng-iseng bikin sup di Wong Hang, lalu dia cocok sekali. Ada tahu. Soto Betawi, soto Betawi. Laporin kemana? Hah? Polisi? Laporin! Lo pikir gue takut? Karena gue punya bukti.
Liurnya enak. Udah dimakan apa cuami begini bentuknya. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhu. Ada suiran ayamnya nih. Tuh. Oh, ini habis sepeda. Kita masak gulai. Gulai ayam. Ada kentangnya. Terus cabe. Ups. Bukan lain. Tapi kenapa? Ini ini habis. Enggak, itu masih ada. Kental banget kan? Iya. Kita bikin es campur endosi. Enak. Nah, ini lontongnya Mbak Mieke Sohir. Nih. Enak nih. Ada kikilnya, telur, kangkung nih, cah kangkung, ini urap isinya. Ada tempe, tahu, terus ada kikilnya. Enak sekali ini. Ini urapnya nih pedesnya pas, enak sih. Nih. Kolaborasi antara Mas David sama Mas Rama. Nasi goreng kebuli sama sate lapa. Enak sih. Sate lapanya enak nih. Dipersembahkan oleh Republik Nasi Goreng dan Mie Nyonyor. Selamat makan. Iya ya Reni. Gue itu jadian sama dia. Cuma karena Pandu udah sepuh buat jadian sama dia. Karena Pandu tuh ngeliat gue gak pernah pacaran serius. Sumpah. Dan Pandu tuh bilang, katanya Dita itu cewek yang baik. Jadi kalau gue mau cari istri, Dita itu calon. Itu semua menurut dia, bukan menurut gue.